Apalagi bank-bank swasta. Kalau bank negara aja ternyata bisa mengalami hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi. Kali ini gue mau ngebahas mengenai errornya sistem perbankan di Indonesia. Apakah kalian kemarin sempat merasakan hal tersebut? Di bank apa? Kalian udah tahu kan? Bank Mandiri. Oke, teman-teman semua, bagi yang sudah pernah merasakannya atau mendengarkan keluhan dari teman-teman kalian, tulis di komentarnya bagaimana tanggapan kalian mengenai errornya sistem perbankan di Indonesia. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya dan klik tombol loncengnya, gratis. Yang baru-baru ini dirasakan oleh nasabah Bank Mandiri adalah errornya sistem perbankan di Bank Mandiri. Ternyata ada yang saldonya tiba-tiba berubah menjadi nol, ada yang saldonya tiba-tiba berkurang drastis, bahkan yang lucunya ada juga saldonya bertambah. Hal ini sangatlah nggak bener, ini ngaco banget guys. Jadi teman-teman semua, kita sekarang ini jadi merasakan yang katanya bank itu aman, ternyata banyak sekali kendala teknis yang dialami oleh nasabahnya. Disampaikan oleh pihak Bank Mandiri, error tersebut terjadi pada sistem IT-nya. Ini kok ngingetin gue pada sistem situng ya? jadi tiba-tiba saldonya bisa berubah, tiba-tiba perhitungannya bisa berubah. Menarik ya? Nah, teman-teman semua, menurut kalian aman nggak sih kita naruh duit di bank? Apakah masih aman? Karena gini ya, banyak sebenarnya kita-kita yang juga nggak tahu pasti berapa sih jumlah saldo rekening kita sebenarnya. Nah, ini yang berbahaya. Kan banyak di antara kita yang juga nggak hafal berapa per detik ini saldo kita. Hafal nilai pastinya ya. Gue yakin banyak juga teman-teman yang nggak hafal. Nah, apa jadinya kalau tiba-tiba saldo itu berkurang? Yang kita nggak tahu apa jadinya kalau saldo itu tiba-tiba bertambah, ya alhamdulillah kalau misalnya bertambah kan. Yang masalahnya kan kalau berkurang. Yang menariknya, hal ini terjadi pada bank skala nasional. Apalagi ini terjadi pada bank besar milik negara, BUMN. Apalagi bank-bank swasta. Kalau bank negara aja ternyata bisa mengalami hal tersebut. Ini memang hal kecil buat kendala teknis di sistem IT, tapi ini masalah besar buat para nasabah, nggak bisa didiamin ini aja. Nah, teman-teman semua, untungnya Bank Mandiri tidak mengeluarkan disclaimer akan bedanya nilai saldo yang ada di perhitungan situng atau di perhitungan IT-nya sama perhitungan nyatanya seperti apa. Kalau nggak, nanti bisa berbahaya tuh. Gua kok sekarang jadi ngerasa ragu ya naruh duit di bank. Karena kebetulan kemarin itu pada saat gue lagi mau melakukan transaksi, yang ngenesnya dan nyesek banget kemarin pas hari Sabtu pada saat kejadian error tersebut, gue nggak bisa belanja men, karena merchant-merchant nggak terima apabila kita menggunakan debit dari Bank Mandiri. Bahkan transfer pun mereka nggak mau terima. Ini menarik banget, fenomena ini menarik banget. Di saat kepercayaan rakyat tiba-tiba bisa jadi malah drop karena sistem error ini. Ini berapa juta nasabah yang dirugikan dalam hal ini. Dan kepada pihak Bank Mandiri, kalian jangan cuma minta maaf, tolong juga tanggung ganti rugi kepada nasabah. Banyak sekali nasabah yang juga tidak bisa bertransaksi, banyak sekali nasabah yang juga dirugikan akan hal ini. Bukan hanya saldonya saja yang berkurang, tapi banyak sekali kendala-kendala imaterial yang akhirnya dirugikan karena meletakkan saldonya di tempat kalian,